seolah menepis kabar keretakan rumah tangganya. Natalie Wooster mengunggah foto mesra bersama sang suami, Kumadia Julie. Natalie menunjukkan raut wajah bahagia sembari mengelus pipi Julie yang bersandar di pundaknya. Sementara, ayah penyanyi Rizky Febian tersebut tersenyum jahil memeluk perut Natalie yang sedang mengandung anaknya. Diketahui, pasangan Julie dan Natalie sempat terpaka kabar tak sedap mengenai hubungan mereka. Natalie disebut-sebut telah berselingkuh dengan manajer keluarganya, Panji Komara. Hal ini langsung dibantah oleh Julie dan Natalie, serta diklarifikasi oleh Panji melalui media sosial. Di sisi lain, warganet digegerkan video-video berjudul 20 detik yang disebut berisi aksi tak pantas Natalie dan Panji. Namun, lain dari judulnya, video tersebut hanya memperlihatkan vlog lama Natalie saat masih berprofesi sebagai DJ. Melalui vlog Sule Family, Natalie sempat menerangkan mengenai video yang disebarkan akun bodong tersebut. Wanita 28 tahun itu tampak santai dan mengatakan bahwa sang suami sudah mengetahui dan menerima padanya dirinya. Seakan ingin menegaskan tak ada masalah dalam hubungan mereka, Natalie membagikan keromansanya dengan Sule melalui akun Instagramnya. Natalie pamer foto sedang dipeluk mesra sang suami. Kebahagiaan terpancar dari wajah keduanya yang seolah tak pernah ditimpa isu negatif. Pada kolom keterangan, Natalie mengungkapkan rasa cintanya. "I love you," tulis Natalie. Sule pun membalas perkataan Natalie di kolom komentar. "Love too," tulis Sule, diimbui emosi gak berarti. Langsung saja, unggahan Natalie tersebut mendapat respon dari warganet. Banyak dari mereka mendoakan agar Sule dan Natalie selalu bersama.